Parti Keadilan Rakyat PKR dan Parti Amanah Negara Amanah menafikan terdapat desakan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Ketua Penerangan PKR, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin menegaskan, dakwaan itu merupakan fitnah jahat yang cuba memecah belahkan gabungan tersebut. Yang kita bincangkan adalah ke depan ini bagaimana kita akan bawa suara rakyat bersama rakan-rakan pembangkang lain yang telah kita tunjukkan semasa pemilihan Perdana Menteri ke-9. Sementara itu, pengarah komunikasi Amanah, Khalid Samad juga menafikan khabar angin itu dan menegaskan Anwar tidak boleh disalahkan ekoran kegagalan mengambil alih kerajaan. Satu sumber yang rapat dengan PH memaklumkan kepada Astro Awani terdapat desakan supaya Anwar meletak jawatan sebagai pengerusi gabungan tersebut. Sumber itu memberitahu, desakan itu disuarakan dalam mesyuarat Majlis Presiden PH yang diadakan pada petang Isnin. Desakan agar Anwar meletak jawatan itu dibuat selepas pemimpin DAP dan Amanah mahu PH mendapatkan ketua yang baharu dan menjalinkan kerjasama dengan lebih luas dengan parti lain.